Ketemu lagi di Dadap Kuning Channel. Ya, hari ini saya akan berbagi resep dan cara masak egg chicken roll ya teman-teman. Nah, ini bahan-bahannya sudah saya siapkan teman-teman. Oke teman-teman, ini bahan-bahan untuk egg chicken rollnya ya teman-teman. Ini sudah saya persiapkan. Ini saya menggunakan fillet paha ya teman-teman. Ini putih telur, minyak, ini minyak goreng ya teman-teman, minyak wijen, ini bawang goreng, lada, garam, ini gula ya teman-teman, dan ini tepung maizena, tepung terigu, ini kuning putih telur kuningnya, dan ini airnya ya teman-teman, air putih. Nah, ini untuk bikin kulitnya. Ini bahan-bahannya teman-teman. Saya menggunakan tepung maizena, terigu, kuning telur dan air. Nah, ini untuk bumbu ayam gilingnya teman-teman. Ini ada gouda, ada garam, ada lada, ada bawang goreng, minyak goreng, wijen dan putih telur. Nah, ini akan digiling teman-teman. Dan boleh menggunakan bawang putih, cincang atau yang udah digiling ya teman-teman untuk chicken rollnya. Oke teman-teman, kita akan giling ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan masukkan ayamnya. Nah, saya akan tambahkan garam ya teman-teman. Lada. Baru akan kita giling teman-teman. Oke teman-teman, kita akan masukkan bawang gorengnya teman-teman. Ini 1 sendok makan saja. Ini bawang putih yang sudah saya haluskan ya teman-teman, supaya lebih melekat dan mencampurnya sempurna ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan tepung maizenanya ya teman-teman, lebih kurang 2 sendok teh aja. Oke teman-teman, kita akan campurkan putih telurnya. Oke, tambahkan gula dan minyak gorengnya teman-teman. Itu 1 sendok makan saja. Oke teman-teman, ini sudah halus. Cetak menggunakan kulitnya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan bikin kulit egg telurnya teman-teman, atau kulit risol. Nah, ini kita tuangkan tepung terigu, maizena, saya akan tambahkan kuning telur ya teman-teman. Oke, kita tambahkan air. Saya tambahkan sedikit garam ya teman-teman. Oke, kita akan aduk sampai merata seperti ini teman-teman. Kita usahakan jangan sampai menggumpal seperti ini teman, harus halus. Teman-teman, kita akan bikin kulitnya teman-teman. Ini kita tuangkan
sebentar teman-teman. Oke, sampai seperti ini teman-teman. Nah, kita tunggu untuk pinggir kulitnya ini dia lepas sendiri ya teman-teman, nggak usah dibalik-balik. Oke teman-teman, ini udah mulai lepas ya, ini seperti ini. Oke teman-teman, tuh lihat. Oke, kita akan angkat teman-teman. Oke teman-teman, kita akan gulung ayamnya teman-teman seperti ini. Oke teman-teman, pertama kita lipat, lipatan pertama seperti ini teman-teman, baru kita untuk ujungnya kita tekuk. Oke, seperti ini teman-teman, baru kita akan gulung. Oke teman-teman, baru kita lem dengan tepung atau dengan telur boleh ya teman-teman, seperti ini kita dari tepung. Oke teman-teman, seperti ini kita akan proses dikukus ya teman-teman. Oke teman-teman, saya akan plating ini teman-teman. Nah, ini untuk chicken rollnya sudah jadi seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, yang ini yang udah saya pan atau udah saya masak sebentar ya teman-teman. Oke. Ini untuk sausnya ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah klik video ini. Saya doakan semoga selalu sehat dan sukses. Dan jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video lainnya dari Dadap Kuning Channel. Oke teman-teman, terima kasih. Selamat mencoba.